Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Khilaf yang tertulis episod ke-12. So, jom kita tonton. Sekarang tak ada apa-apa. Apa plan kau, sir? Sekali lagi aku nak dapatkan trust ke Dami. Lepas tu, kau masih nak budak sekali? Bukan nak budak tu je, aku nak mak je sekali. Kau ni gila dah, Jay. Kerja gila. Bahaya kau tu lah. Ya! Hey! Aku kawin dengan mak kau! Maria, hey! Aku boleh buat dia jadi pelacur. Tangan kuat lagi. Boleh buat massage. Ha? Sugar, jarbo. Aku jual mak kau dekat Thailand. Kau memang setan, Odin. Aku kan bunuh kau! Hey, diamlah! Ya Allah, tolong aku. Macam mana aku selamatkan mama, selamatkan kakak, adik aku semua. Okay, itu dia episod ke-12 yang mana, kalau ikut rancangan Odin, dia masih lagi nak mendapatkan kepercayaan Amir, iaitu bapa saudara kepada Yana. Okay, ada lagi rancangan jahat dia. Ingat dia dah apa, dah dapat mak si apa, Misha, apa, mak si Yana, Misha. Lepas tu dapat angkat adik dia pula, culik adik dia. Dia tak puas hati lagi. Dia nak apa lagi? Dia nak satu keluarga tu. Dia nak dengan saudara dia sekali. Sampaikan penonton kata, malas betul aku tengok cerita macam ni. Aku kesian anak-anak dia. Tak sanggup aku nak tengok. Ayat-ayat pun teruk sangat dalam drama ni. Tapi itulah nak dapatkan betapa realnya kesetanan si Nordin tu, kena buat ayat-ayat macam tu. Betul sis, saya rasa tak sanggup nak tengok seterusnya. Jadi takut, risau. Memang realiti ada je kes-kes macam ni. Lagi-lagi bab melacur ni. Ya Allah, ya Allah. Itulah na'udzubillah, dijauhkan dari keluarga kita. Mak sibuk nak cari bahagia sendiri tanpa peduli anak-anak. Memang senanglah orang nak buat apa pun dekat anak. Memang tak gunalah Nordin ni. Dah yang jadi polis pun slow berbenur. Polis dah buat kerja dah, tapi itulah dia tak boleh, polis ni dia tak boleh nak macam tunjuk sangat macam depan-depan penjenayah ni. Bila mereka buat kerja, mereka kena betul-betul apa orang kata, cover betul-betul lah, supaya penjenayah ni tak sedar mereka sedang diperhati sebelum mereka apa, sedang dikantuikan. Biarlah polis buat kerja mereka. Harap-harap ada ada jalan apa, ada polis temui jalan untuk kantuikan Nordin. Okey, jumpa lagi.